putih, jiwa ragaku, jiwa ragaku datang. Merah putih, jiwa ragaku, jiwa. Oke, setelah saya lari maju. Steward yang biasa bertugas di GBLA pada pertandingan Persib mendapatkan pelatihan dari kepolisian. Assalamualaikum. Boboto semuanya, jumpa lagi di Inu GBLA TV. Kali ini saya akan mencoba mengupdate kegiatan yang ada di GBLA terkait persiapan Stadion GBLA untuk pertandingan nanti, pertandingan perdana ya, melawan Madura United tanggal 2 Juli 2023. Untuk lebih jelasnya pantengin terus channel ini. Sebelumnya saya haturkan terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Nuhunnya Boboto, pokoknya Persib salawasna. Nah, Boboto semua, akan saya kabarkan situasi dan kondisi terkini di Stadion GBLA jelang pertandingan nanti ya, antara Persib Bandung melawan Madura United. Perlu Boboto ketahui bahwa pada hari ini ada pelatihan dari pihak kepolisian Jawa Barat dan Poltabes Bandung. Ada pelatihan buat steward yang biasa bertugas pada pertandingan Persib. Jadi mendapat pelatihan tata cara atau protokoler pengamanan di stadion saat Persib bermain tentunya. Inilah kondisi terkini. Di dalam itu sudah dimulai ya pelatihannya. Jadi ada beberapa session ya. Nanti selesainya kira-kira jam 4. Acara tersebut dimulai tadi sekitar pukul 08.30 waktu. Nanti kita lihat-lihat ya. Jadi latihan ini, simulasi dan pelatihan ini ada yang langsung praktek di lapangan, ada juga di dalam ruangan ya, seperti kita sekolah. Kita kuliah di WA Club, kuliahnya di organisasinya, bahwa stadion yang megah ini kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Stadion yang megah ini kalau bukan sekarang, siapa lagi? Betul? Betul. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau mister yang tidak bisa Milan,
Terakhir, Bu. Selamat ya. Mangga. Di lapangan Abdul. Jangan kalah sama kejar-kejar itu kan yang penonton. Oh iya. Video tadi. Sekarang masuk lagi ke ruangan, masuk kelas kembali. Ini sampai jam 4 sore Bapak. Pesannya buat bobotoh semua, mari kita jaga bersama-sama stadion tercinta kita ini. Kita dukung Persib Bandung dengan cara-cara yang positif. Saya percaya bobotoh semua semakin dewasa, semakin mencintai Persib. Pokoknya Persib salawasnya bobotoh. Demikianlah bobotoh semua liputan singkat dari Stadion GBLA. Semoga kedepannya steward yang jaga di GBLA pas pertandingan Persib akan lebih profesional lagi ya. Amin, amin. Waktu demi waktu semoga tambah baik lagi. Sekali deh nuhun bobotoh semua atas like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Hatur nuhun bobotoh, pokona Persib salawasna.